Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, dan tetap senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu kepada kami. Kami mohon semoga pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam rangka menanggapi kedatangan Putramu tidak menghancurkan kami, tetapi justru semakin menguji kemurnian dan kesungguhan iman kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan ketegasan ajarannya tentang kebenaran. Barang siapa yang mencintai, mengikuti Tuhan Yesus, hendaknya sungguh-sungguh memberikan dirinya secara total, mengikuti jalan salibnya, dan berani untuk kehilangan segala-galanya di dunia ini, tetapi memilih Tuhan Yesus dan melaksanakan yang menjadi perjuangan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sampai mengatakan, barang siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita juga di dalam hidup ini memohon kepada Tuhan untuk memiliki ketegasan di dalam mengikuti Tuhan. Meski godaan-godaan begitu banyak, namun ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya akan sabdanya, maka kita akan dicukupkan dan kita akan dikuatkan. Marilah kita juga mohon semoga di dalam menjalani hidup ini, meskipun banyak pertentangan, banyak kesulitan, tapi itu semua semoga tidak menggoyahkan iman kita, namun semakin memurnikan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tetap teguh di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, meskipun harus menderita, meskipun harus kehilangan banyak hal dalam dunia ini. Santo Benedictus Abbas menjadi teladan bagi kita bagaimana ia telah memilih Tuhan Yesus dan menjalani hidup secara radikal dalam menjalankan kasih Tuhan itu dengan menjadi pertapa, dengan mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan, menjalankan salibnya dengan setia, tekun, dan bahagia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh memanggul salib hidup kita
demi kesetiaan kepada Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.